Hakim. Dari rumah lagi sebenarnya salah paham ya. Jadi kalau kali ini masalah ruwat ya. Ya masalah apa? Ruwat-ruwat itu Hakim. Abu Bakar bin Abi Syaiban ya. Kalau kita tahu hadis ini, ini pas berjumpa dikit, berarti malam malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaiba kalian Muhammad bin Abdul bin Umar, namanya Tokotil Ula, ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas Imam Allah Muslim. Jadi kasih jenengan misalnya ngirwat noteng kulo. Terus setelah Tokotil Ula itu ada Muhammad bin Bisar, generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan, generasi keempat ada Abi Zur'ah, generasi kelima Abi Sinten Hurairah. Terus generasi keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari napa? Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang lima. Lewat orang pinten? Lima. Kan keenam sudah Rasulullah kan berarti lewat pinten? Teng mriki dalam kurung ning ngono nggih niki ilmu tenan iki nyapati kita sampai kiamat nggih sing dalam kurung diterangaken wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi ba'dal harfi. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak apa ya urutan hadis nih, metodologi atau format hadis, kecuali hanya satu dua dalam satu huruf, satu huruf bukan satu kalimat, satu apa Suruh. Jadi mungkin masalah syafaat lo terangkan ya, enggak disepakat begini. Jadi kalau terangkan masalah roh, kalau ini akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak, ya, termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim. Orang-orang Islam sekarang mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muka-muka ramai lantat kita gitu. Jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muka-muka gak marahin apa? Tapi ini serius masalah ini. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional, bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nekat, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenek, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halunisasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya, itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas namanya disebut, periodenya apa? Disebut. Niki kula cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bak Budi mengatakan maksudnya ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiah ini pun Kongewu gitu? Sama. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat originalitasnya, originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Silika, Bersilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion situ, kawasan-kawasan ya kawasan situ lah, yang jelas Ibroni ya. Tidak, kenapa saat cerita keangkuhan sa'alim-alimnya kiai sekarang umpomo sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab Tauhid, sak dokter-dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam, itu kita bisa berpikir tahu secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Paham ya? Sebagai sentral apa? Islam. Kita tidak pernah salah paham tentang beliau, bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya kumpul perempuan dengan cara nikah.
Jika saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya tidak jadi rival. Lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adekan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Ada Nasuriyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus Nasuriyah itu ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamikan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Masa orang alim Indonesia sopo yang paham ilmu riwayat. Mau memaca hadis Bukhari Muslim, nak maca rawi ini malah detek. Apamanya banyak pondok salaf yang mari bodoh. Orang tenang ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasari, langsung kuala Rasulullah. Itu saya kisi bodoh, paham ya. Bodoh tapi udah seneng, macam zaman akhir orang bodoh, jadi edisi bodoh ya tapi seneng. Kalau orang bodoh mesti senengnya orang apa? Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinilan, original ini. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita ini utang jasa sama rawi-rawi. Pondok sarang termasuk pondok salaf terhibat termasuk di Jawa. Itu pertama punya tradisi ngapalkan hadis itu rasanya. Dulu saya dualia itu. Pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis itu rasanya. Dia dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau cerita akan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong-wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu wong klenik. Mergo jaduk, dahsyat, hibat, hiboh. Sementara wong fakir itu drengki, haram, haram, haram. Jadi tidak menarik, wong fakir itu tidak menarik. Wong klenik, rawat tahu muni haram, wiridane muanti, cok. Misalnya wong bisa mau buji romi, ya anak kan ngumpul wong kok Ustadz Haryono itu menang di. Wong nak jual dengu nambah ini jarak dekat, jarak jauh iso kan. Entar wong fakir, nah wong lara ora siap. Senangnya mungkin muni haram daripada muni daripada nambah ini ada muni apa? Haram. Kadang malah nuduh, mesti kapar itu sama si disi disi melani lora lo. Sementara topik rau samonis, jumpa jumpa plus mari orang iya orang menarik. Nah, artinya saat si topik ini kemudian memfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang si muni haram halal ngobos terus. Lalu kalau sinau, kalau nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Jadi kalau nak tangi jam setengah 8. Wong kalau ulama tadi yang ketangi yo terus ni gue kopi. Ini jujur, kalau betul nanti ada tu jarang. Ada gue kopi butuh terus sinau. Mungkin ampun pada subuh ini lebih solat orang rokaat cepat. Kalau itu pare rapati mandi. Tapi sinau, kalau di sinau mesti kalau sinau biasanya kalau sinau Bukhari Muslim lah, jam setengah 4. Tidak ini kalau cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa saja, sehingga kita punya kemelesetan atau kebatalan tau. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita tidak siap kadang. Tapi Nabi Muhammad itu selamat jadi manusia. Nah, riwayat Nabi Muhammad itu ada yang benar, nama masalah Basariyah. Ada santri khusyuk, zaman era sahabat. Nah, poso mau ngambung baju ini. Santri khusyuk, yang poso-poso kok ngambung, saya rakwati ngem. Udah mau, Mbak Aisyah. Riwayatnya, joro-joro santri lah siap, joro santri khusyuk lah siap. Kok balani Rasulullah, wah anak-anak kok? Sok poso khusyuk, ragam ngambung baju. Nah, aku diambung Nabi, jelas Nabi pasti upas poso. Kok balani Rasulullah, wah anak-anak kok? So, cara santri itu agak siap ngiriwata Nabi ini urusan abu-abungan ngiriwata kiaimu abu-abungan ini rapan terus itu Nabi diriwayat apa belani Rasulullah wawana apa? Tapi kamu harus ingat edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan Tauhid di mana Isa terlalu khusyuk malah diposesikan kaya pengeran atau anaknya pengeran. Artinya Basariyah ini menolong sekali sebagai fondasi Tauhid. Dan saya ini orang kiai jatuh rasanya. Aku lo siap. Kulo itu mau orang kadung ngalim lu jatuh siap. Mari aku jatuh si mulang liane ramah kesan. Mana dia kulo terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa nih loh. Nah, jadi secara tauhid itu aman jatuh.
paham, jadi rasa jatuh, rasa mulia itu alhamdulillah, karena selamat sama paham, orang rasa jatuh kok rasa mulia itu alhamdulillah bagus itu, secara tauhid apa? Bagus diorang rasa mulia itu secara tauhid apa? Bagus, positif orang-orang yang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus, secara tauhid apa? Bagus banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, poso terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inni la'atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamakum billah ghaira anni asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Ewa semuna yo kawin, malah contohnya ghaira anni yo asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku yo gelem kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad gak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sini saja, ya dari basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut teng kamare Aisyah fi hujratin apa? Aisyah wantasarul khabar, berita banyak, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Suffah. Delala pas itu Abu Bakar udah di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammad dan qatmata qotok tunukum sapa sing wani Muhammad muni mati tak ketok gulune innama huwa yunadi rabbah kama yunadi Musa napa. Saiki kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kok zaman Nabi Musa munajat yang turun apa? Sina. Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar apa badhe ngambung napa niku wajahe Nabi. Ya Rasulullah tibta hayyan wa maita ya. Tibta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa? Meninggal. Tibta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu azibaka marroten. Hasil setelah dari kamarnya Aisyah Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya ini ya, dan ini dilihatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu ya ayuhan. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Hei manusia kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Dia nak nyembah Allah, fa inna Allah hayyun. Terus kan fa ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi susul. Apa imma ta'au qutilang